Untuk kita semua kembali berjumpa di Tonight Show. Sehat. Yes. Itu sekarang doa yang paling utama ya kita ya semua. Semoga dalam keadaan sehat. Yang lagi sakit semoga segera diangkat penyakitnya. Amin. Dan semakin dikit orang yang COVID ya, yang positif di negara kita dan di dunia. Hei. Saya soalnya stres ini naik terus. Iya. Sekarang jadi nomor satu loh. Iya, di Asia. Tapi ya alhamdulillah kita juga selalu menjaga protokol kesehatan. Tadi sebelum kita syuting kita ada swab antigen. Iya. Oke, baiklah langsung aja kita undang tamu kita, ini dia. Leon Dosan dan bapaknya Willy Dosan. Jadi yuk ikut aja ngobrolnya sih yuk. Biar kita Karateka. Yoi. Oh. Us. Ini bapak sama anak nih pisahin, Bu. Enggak boleh berantem gini. Tahu. Security mana? Kalian kalau ada masalah keluarga, baiknya kayak diselesaikan di rumah dulu. Jangan bikin aksi, cuma aksi doang. Gimana kalau kita perempuan, kita melipir lagi. Daripada kita salah. Aku ikut ya, aku juga perempuan. Daripada kita dibanting. Gak apa-apa, sekali lagi terima kasih Om Willy dan juga Leon udah datang ke Tonight Show. Enzi, lu duduk situ. Desi, lu sini. Biar gua sama Desa sini. Silahkan duduk. Sini. Kita sekali-sekali. Ayo dong. Ayo dong. Orang gue cuma bercanda doang, dia serius. Oke, Om Willy. Ini kita biar suasana baru. Lucu banget. Om Willy ngajarin apa aja? Gak peduli. Gak peduli. Ini udah berempat gak ada yang ngewaro juga? Gak peduli. Apa yang diajarkan sama Om Willy? Sejak kecil, mungkin Leon ini sudah sering ya nonton film saya, sinetron saya. Leon pernah nonton filmnya bokap? Pernah dong dulu, waktu kecil. Apalagi Deru Debu dia nonton. Jadi sebelum saya ajarkan ke arah martial art, dia udah hobi bela diri. Udah hobi. Jadi udah ada bakat. Jadi arahkan aja. Papa galak gak sih kalau ngajarin sesuatu gitu, Leon? Papa lebih ketegas ya. Demi kebaikan tapi. Oh. Om ini ke anak-anak semua galak gak, Om? Saya tegas, artinya disiplin ya. Anak-anak, terutama laki itu memang wajib ya untuk belajar bela diri. Malah main mobil lagi yang di sini. Nanya apa gitu, nanya. Saya bingung. Ini nanya pengen tahu apa gitu. Berkegiatan. Iya, nanya. Nanya apa gitu. Leon, mungkin ini ada gak sih, maksudnya dari sisi tegasnya papa nih, ada satu hal mungkin waktu kamu masih kecil yang kamu inget banget pernah ditegor buat kesalahan, terus kayak oke, gue gak akan buat kesalahan ini lagi. Oh, gitu. Dulu pernah ya. Waktu ujian taekwondo gak ikut dimarahin sama bapak. Bukan marah aja, pernah saya tendang kakinya bengkak. Wah lu gak bener lu. Jadi kan, ya bokapnya terserah dia dong. Emang sekeras ya, itu? Ya, papa sekeras itu emang? Mengajarkan anak ya, dalam arti tegas dan agak keras. Apalagi orang-orang tua kita dulu kan lebih keras lagi kan. Iya. Ngerasain kan? Itu benar. Jadi kalau kita mengajarkan anak tuh jangan sampai ke arah yang membuat luka dalam. Oke. Jadi misalkan jantung, iga, apa segala ya. Tapi kalau kaki ini kan nggak apa-apa. Kita tendang kan jadi bengkak. Laki-laki ya. Jadi nangis nggak waktu itu? Harus. Waktu itu nangis ya, karena masih kecil. Ya paling kelas berapa ya? Umur berapa tuh Leon? Paling kelas 1, kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Jadi dia ujian taekwondo. 2 SD kakinya ditendang sama bapaknya. Tapi kontrol kok. Tapi Leon sekarang sudah besar dan sekarang kita memberi kesempatan Leon untuk membalas. Jangan. Om ini sedih gak waktu hukum anak gitu? Saya ada ukurannya ya. Jadi saya mau mendidik anak keras itu juga ada ukurannya. Gak mungkin saya
melukai sampai luka dalam, luka lama gitu. Jadi sekedar tendang kaki. Coba, mau coba gak? Gak usah. Tapi Om Willy kan tahu ya titik mana yang aman dan gak aman ya. Coba tahu. Aja, gak apa-apa. Iya. Gak apa-apa. Silakan. Om Willy sama Leon, kita tuh di Tonight Show ada permainan yang mengadu chemistry antara kalian berdua. Ini kan bapak dan anak. Ini orang tua sama, orang tua banget. Mereka persahabatan udah kurang lebih 28 tahun. Gimana kalau kita main Tonight Show? Masing-masing menempati tempat duduk. Jadi, ditebak aku dengan satu kata ini, saya akan memberikan... Gue gara-gara diet nih, tuh. Kalau kemarin kegedean banget, ini sekarang segini. Gara-gara diet nih. Yuk, mainnya. Harusnya kan kekecilan banget. Harusnya kekecilan banget. Oke, ditebak aku dengan satu kata ini, saya akan memberikan sebuah kata yang tersembunyi. Misalnya kata yang dimaksud adalah kursi. Misalnya, jadi, kursi tugasnya hanya memberikan satu clue. Contoh sebuah kata. Nih, bangku. Itu gak boleh, persamaan. Itu, gak boleh contoh yang salah. Tidak boleh persamaan, Vincent. Tidak boleh terjemahan chair. Bahasa asing. Itu bahasa itu asing. Gak boleh bahasa asing. Jadi ya. Tidak boleh persamaan ataupun... Meja. Bangku. Betul, saya betulkan karena kursi. Karena persamaan. Kursi, ya. Oh bagus ini permainannya. Tapi persamaan, persamaan. Katanya gak boleh persamaan, gak boleh terjemahan bahasa asing dan juga merek. Ya. Lawan ya? Ya. Jadi, tapi boleh sesuatu yang kata. Kalian berdua yang tahu. Chemistry. Boleh persamaan aja. Persamaan apa lawan kata? Enggak lawan kata. Bukan. Mencari benda itu apa dengan satu kata, satu kata, satu kata, satu kata, satu kata. Gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya. Oke, oke, siap. Ngerti om? Siap. Boleh, kan sambil coba aja ya. Ini yang pertama. Neti. Ini kamu lihat, nanti aku ambil lagi. Tim Leon. Oke, dari Desta dulu ya satu kata, boleh Desta? Ya, Vincent. Kita akan menambahin kata-kata dari Kak Desta kalau misalkan Kak Vincent tidak bisa menjawab. Sis. Semangka. Narik sis, semangka. 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 Benar kan? Semangka tadi mau ngomong sama Jawa. Tadi dia ngomong ini semangka. Dingelesin gitu sama dia. Oke. Itu maksudnya. Oke. Ya, ya. Sip. Kurang lebih kayak gitu ya. Cak. Wah, nilai 100. Sekarang ini lu akan dari Om duluan ya. Gaya. Kata-kata satu kata yang berhubungan sama kata-kata ini. Saya nyebut. Jangan nyebutin ininya, tapi nyebutin clue yang kira-kira Leon akan tahu kalau kata-katanya. Satu kata tapi cuma satu kata doang ya, Om. Silakan. Aku sekarang sebut. Iya, Om akan ngasih satu clue. Susu. Yang... Susu. Nah. Oh, oke. Susu. Bagus. Susu. Ada waktunya, Leon. Murni. Murni. Terlalu jauh, terlalu jauh. Oh, ada juga nih. Baking. Soda. Susu soda juga bisa. Susu soda benar, soda susu. Tapi kan kata-kata kayak itu. Baking soda. Cuma tadi nebaknya murni. Terlalu general. General ya. Terlalu general. Oke, balik lagi sekarang dari Kak Desa sama Leon ya. Siap. Dari Kak Desa dulu. Desa silakan. Hesti. Diketawa tuh. Hesti. Lawak. Bukan, bagus sih. Aku? Enggak, Leon dong. No. Leon dulu kasih. Satu kata. Satu kata. Yang kira-kira papa akan tahu banget gitu. Ayo Leon. Baca. Charger portable. Satu kata. Satu kata. Satu kata. Oke, dia apa deh, Vincent? Hesti, portable. Hesti, jadi. Oh, power bank. Betul. Esti pernah jadi power bank gitu. Iya, saya pernah pakai kosong power bank. Jadi clue nya itu. Satu kata aja Leon ya. Satu kata. Tapi tadi tuh Kak Desa boleh gak ya? Karena dia tuh Hesti jadi terus akan menunjukkan. Ya boleh, satu kata. Bener dong, kata satu kata semua. Hesti. Hesti jadi ya gak apa-apa dong. Kan bukan persamaan. Charger jadi satu kata. Yang penting satu kata. Lu ngapain sih? Lu fight sama gue deh. Lu gak malu ada Om Willy. Willy dosen. Satu kata. Waduh. Cuma boleh satu kata, Om. Iya. Okay. Terjun. Payung. Ah, salah. Terjun, bukan. Payung. Iya. Bukan. Bahan. Parasit. Salah. Lu mau ada bahan satu kata. Parasit. Om, satu clue. Satu clue, Om. Udah tahu kan lo. Satu clue lagi. Tadi salah tadi pokoknya. Tadi dia salah. Oh, salah, keseluruh. Boleh, kasih clue lagi yang kira-kira Leon akan tahu. Pancing ya. Abis tadi udah apa tuh tadi pertama? Tadi terjun ya aku ya. Terjun. Ini bahan. Tadi betul, Leon. Cuman tadi salah nyebut katanya. Aduh.
Loncat. Loncat. Bebas. Ya. Nah, udah tahu. Udah itu apa? Licin. Parasut. Iya betul. Leon, tadi tuh Kak Desa udah jawab parasit. Tinggal dibedain parasit. Karena gue keluarga gue tuh banget parasit. Salah, gitu. Salah. Parasit mah yang nempel ke tumbuhan. Iya, gitu. Harus baru gitu jawabannya. Iya, enggak. Nih ya. Langsung ketebak ini, ayo. Akik. Batu. Lah, gampang. Oh, yang kayak gitu tuh. Gampang. Aduh. Oh, Vincent soalnya banyak akik, kencing tuh. Bisa. Oh iya, benar. Tapi kayaknya Kak Vincent sama Kak Desa terlalu ini ya. Coba Kak Desa sama Kak Hesti gitu. Ah, iya, boleh. Belum pernah nih. Desa sama Hesti nih. Iya. Nah, udah. Yuk, siapa ini? Oke, Desa lu ya. Kan ganti. Om, gak ngintip. Oh iya. Gue mau ngukur juga takut. Melet. Lidah. Betul. Gampang. Terlalu gampang kata-kata. Hebat ya mereka ya. Ini deh, ini. Oke. Om Willy sama Hesti. Willy. Lian yang ngintip. Jangan ngintip. Roman Om, satu kata. Aduh. Apa ya? Satu kata. Baju. Sebut Leon apa aja bebas. Tidur. Baju. Baju, tidur. Piyama. Iya. Itu dia. Udah satu lagi, satu lagi. Try. Ini yang bisa jawab ini berarti dia berhasil jawabnya. Iya benar dong. Iya pasti dong. Dari Leon dulu aja kalau enggak satu katanya dari Leon. Eh, Om Willy. Tempel. Nah, bagus. Ah, bagus. Tempel. Tempel. Iya. Perkat. Perkat. Tempel. Item. Tempel, perkat, item. Magnet. Aku magnet ya. Item. Ayo lagi Leon, belum kejawab. Tempel, ada item. Tempel, sebut. Perekat, item. Ayo ada waktunya? Ya habis waktunya. Ayo, habis sayang sekali. Tempel, apa sih? Item, gue ya. Tempel, item, kumis. Wah. Lakban. Lakban. Bocor kali pemenangnya adalah ya. Desta. Hesti. Kurang ini ya. Mungkin kurang paham sama permainannya juga kali ya. Ya. Mungkin nanti coba mainin di rumah. Nah betul. Nah, abis ini saya mau nantang Leon sama Desta untuk bermain games. Jangan kemana-mana, tetap di tenang.